Kali ini kita ada aktivitas penyelaman kabel XL yang putus di laut. Kita menggunakan boot, sampan boot dari Spon Eva yang kita bikin. Ini kita ada job dapat kontrakan dari XL untuk memperbaiki kabel yang putus. Posisi kita di laut, tadi udah kita cek turun, sekarang kita persiapan turun lagi. Ombak di pinggir lumayan besar, semoga dan hari ini lancar biar cepat terselesaikan. Menggunakan alat kompresor untuk penyelamannya. Ombaknya lebih besar, nggak berani kita kesana, kita ke sini aja. Tuh, kena ombak di sana tuh. Persiapan untuk turun lagi. Ini untuk alat-alatnya yang dibawa menggunakan sampan. Kamar untuk perbaikin. Laporan kita foto atau videokan nanti apa yang permasalahan apa yang ditemukan di laut di dalam ini. Kita mulai dari pinggir terus ke tengah. Kabelnya ini menuju ke dari Bali Karangasem, kabel isernya menuju ke Lombok. Ini ada yang putus. Mesin kompresor untuk membantu pernapasan sudah dihidupkan. Para penyelam sudah mulai bersiap-siap. Ini guys, sudah mulai bersiap-siap ini pasukan kata ini. Semakin besar ini ombak pinggirnya, tadi udah kecil lagi dia besar, bikin tantangan aja ini untuk penyelaman kali ini. Ini tantangannya lumayan karena ombak di pinggir agak besar. Hammer sama partnya, pascalnya
Kalau di sana kena kita. Bagaimana ini? Kalau di sini kita enggak apa-apa sih, pinggir, aman pinggir, aja di sini. Pinggir aja. Pak, kabar ke pinggir biar tahu. Pasan ombaknya ini bikin ngeri-ngeri tetap ini. Gak bisa kita kerja nyaman kalau udah begini. Oke, kita lanjut lagi untuk persiapan turun, guys. Ini gua udah bawa perlengkapan senjatanya dengan pacul sama hammer. Satuan. Ini hammernya dua. Satuan. Satu buat hammer berdua. Satu aja. Satu aja. Coba dulu. Ngojar. Abel selang bikin bahaya selang. Ya, itu ada kebetulan ada teman yang mancing. Mengganggu aja. Kita lagi kerja penyelaman. Ada yang ganggu. Pasan ombaknya besar-besar, guys. Kita enggak bisa maksimal kerja kali ini. Ini selangnya udah ke bawah. Orang dua orang udah masih ada di dalam laut. Penyelamnya lumayan lama di dalam air, belum keluar dari permukaan, belum ada kelihatan. Ya, cuaca juga sudah agak membaik. Semoga pekerjaan kali ini bisa berhasil. Lumayanlah untuk dapat kerjaannya dibanding kemarin sama tadi pagi. Kita tunggu dulu ya biar dia muncul. Pasukannya udah muncul, udah naik nih para katak-kataknya ini, udah naik lama sekali di bawah, guys. Lumayan dapat kerja. Oke, guys, sekian dulu video. Pasukannya udah naik, ganti pasukan lagi yang turun ini. Satu lagi mau turun. Tes. Hidupin mesinnya. Sik. Lari gunung dikejar. Turun lagi. Pak, kacau, man. Kamera bawa turun. Keretan mau nambahin tabrakan tapi dingin. Udah turun dengan membawa kamera. Sudah selesai melakukan
misi penyelaman, kita pulang bosku. Gaskan, kita persiapan untuk ke darat. Besok lagi. Kita akan dekat bosku.